Halo Sobat Rekor, kali ini Mimin mau membahas prediksi Little Women episode 3. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe. Preview diawali dengan Injo yang menangis mengetahui Direktur Shin meninggal. Itu sekaligus mematahkan asumsi jika Direktur Shin adalah dalang dari kematian Yang Sok dan Hwang Yong. Injo juga menyadari mungkin hal itu adalah ancaman bagi Injo. Mafia atau orang besar yang berpengaruh dalam dana gelap itu pasti akan membunuh satu persatu orang-orang yang terlibat dalam hilangnya dana dan diskenariokan sebagai bunuh diri atau kecelakaan. Cuplikan berikutnya adalah In Ye yang pergi ke rumah Yorin anak Pak Jesang. Ia melukis seorang perempuan yang terluka di tengah hutan. In Ye berkata yang dia lukis adalah kakaknya yang sekarat. Nah, kira-kira siapa kakak Inje yang sekarat? Apakah Injo yang saat ini terjebak masalah Hwayong dan melibatkan orang-orang berkuasa di dalamnya? Atau In Kyung yang akan tenggelam di kasus Bang Bobai 4 tahun lalu yang mana melibatkan Pak Jesang? Atau jangan-jangan kakak yang Inje maksud adalah saudari lain yang belum kita ketahui? Seperti yang kita tahu, ibu mereka membawa foto bayi yang entah foto siapa itu. Dan jika merujuk pada film Little Women Eropa, kita akan mengetahui pemeran utama adalah 4 kakak beradik. Apalagi sutradara dari drama ini terinspirasi dari film tersebut. Itu hanya teori Min aja ya guys, bisa benar dan juga bisa salah. Cuplikan selanjutnya adalah Injo yang bertemu Pak Jesang. Di meja terdapat beberapa gepok uang. Kemungkinan mereka bertemu adalah Pak Jesang ada hubungannya dengan dana gelap yang hilang. Di sana juga terlihat Injo yang memberikan beberapa buku. Apakah salah satunya ada buku merawat anggrek? Kita lihat saja nanti. Di lain tempat, In Kyung bertemu dengan adik Kim Chol Seong. Sepertinya, dia memberikan data penting yang ingin diserahkan kakaknya sebelum kakaknya meninggal. Apakah data tersebut berisi bukti-bukti yang akan merugikan Pak Jae Sang? Kita tunggu saja di episode yang akan datang ya guys. In Kyung juga menemukan anggrek biru yang menggantung. Apakah itu anggrek yang ditemukan Jung Ho saat keponakan Kim Dal Soo kecelakaan? Atau itu adalah anggrek baru? Dilihat dari anggreknya, anggrek itu terlihat segar dan tidak layu. Namun, dilihat dari tempat anggrek itu ditemukan, sepertinya bukan rumah 3 saudara perempuan itu. Apakah di rumah Jung Ho atau apartemen baru yang mereka tinggali? Teori apartemen baru yang 3 saudara perempuan itu tinggali dikuatkan oleh Injo yang akan menghabiskan uang tersebut dan membuat ia dipenjara. Apalagi di trailer juga ada scene di mana Injo, In Kyung, dan In Ye pindah ke apartemen. Oke, itu aja guys prediksi dan teori episode 3 drama Korea Little Women. Kalau kalian ada teori-teori lain bisa komen di bawah ya guys. Jangan lupa untuk menonton video lainnya di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.